apa aku lepas ambil wuduk, kita mandi dengan air musta'mal. Gini, apa kosoh wuduk? Kita lepas pada kita mandi, lepas pada ambil ismaya, hok ni satu nyakit juga ni soalan ni. Lepas pada dia ambil ismaya, dia sipir air musta'mal. Patut buat apa dia? Dia mandi dengan air musta'mal dia tu. Pelik. Buat kejok eh, tolong sungguh. Air sebanyak-banyaknya duduk mana Selangor? Kau mana dia ni pelik sungguh. Jadi mandi dengan air musta'mal, apa hukum dia najis? Tidak najis. Kerana hadas ini bukan najis. Air mandi junub, tidak najis. Patut minum boleh? Tak boleh. Apa tak boleh minum? Kata tak najis. Tak syarat benda tak najis itu boleh diminum. Air liu? Najis? Tak najis? Duduk saja. Ludah atau belakang tak imel. Tak imel kata memel lah. Pok kita ngaji pekoh tak najis. Tapi aku nak kata lagu mana? Nak kata salah pun bahasa apa ngaji lagu ni. Nih, benda tidak najis tapi benda cemar dia panggil. Cemar ni tak seperti najis. Maka tak boleh minum sebab dia cemar dia panggil. Mustakzar dalam kitab pekoh. Nih. Ada orang tanya air mani ni bersih, bersih. Ah, lepas tu boleh ambil air semaya. Allah pelik. Jenis gila nak ambil air semaya guano. Kacik kau guano. Gini mudah. Okey, buat mari air mani boleh sekolah dulu. Nampak dia mau pisah, buat mari sekolah kita kecek buat air semaya ni cara air mani lagu mana. Pelik selalu. Kalau bersih nak ambil air semaya selalu, pelik. Allah, tak semestinya benda bersih dia boleh boleh minum. Boleh orang apa dah? Boleh ambil air semaya. Pelik-pelik sungguh. Pala pahit bersih, tak ada orang makan pala pahit.